Wasiatsyah Berhad adalah organisasi di Malaysia yang memperkenalkan pengurusan harta pusaka secara percuma. Maksudnya, apabila Wasiatsyah menguruskan harta pusaka pelanggan-pelanggan dia, kita akan uruskan secara percuma. Betul ke Wasiatsyah menguruskan harta pusaka ini secara percuma? Ya, betul. Kerana apa? Tak silap saya 2007 macam tu, kita telah memperkenalkan satu pakej yang di mana yang dinamakan sebagai Al-Wasitah. Al-Wasitah ini, kita memperkenalkan pengurusan harta pusaka secara percuma. Bila berlaku kematian kepada pelanggan, pelanggan-pelanggan kita, so proses pengurusan harta pusaka itu akan diuruskan secara percuma tanpa ada sebarang bayaran pun yang akan dikenakan kepada waris. Apakah manfaat yang akan diterima oleh waris-waris? Yang pertama sekali, bila berlaku sahaja kematian kepada pelanggan tersebut, waris-warisnya akan menghubungi Wasiatsyah melaporkan kematian kepada Wasiatsyah. Itu yang pertama. Kemudian apabila Wasiatsyah menerima laporan kematian daripada waris tersebut, kita akan datang berjumpa dengan kesemua waris yang terlibat di dalam pengurusan ataupun yang terlibat di dalam struktur faraid itu tadi. So kita akan memberikan satu sesi dinamakan sebagai khutbah pusaka. Di Malaysia, Wasiatsyah adalah satu-satunya organisasi yang memperkenalkan sesi khutbah pusaka. Apakah yang dimaksudkan dengan khutbah pusaka ni? Khutbah pusaka ini kita akan menceritakan bila kita berjumpa dengan kesemua waris, kita akan menceritakan tentang peranan waris-waris terhadap pengurusan harta pusaka, harta yang ditinggalkan oleh si mati itu tadi. Yang keduanya, jika pelanggan itu tadi dia ada buat dokumen perancangan dan sebagainya, kita akan membacakan dokumen tersebut secara telus, secara jelas kepada waris-waris. Apakah dokumen yang dibuat oleh si mati ini tadi dan juga apakah proses perundangan yang terlibat terhadap dokumen yang dibuat oleh si mati ini tadi. Itu yang kedua. Yang ketiganya, Wasiatsyah akan menguruskan ataupun menguruskan harta pusaka ini secara percuma tanpa mengenakan caj kepada waris-waris. So dekat situ, waris-waris akan menerima harta pusaka secara percuma. Maksudnya kalau kata contohlah si mati meninggalkan harta bernilai 1.5 juta. So waris-waris juga akan menerima harta itu sebanyak 1.5 juta tanpa menolak sebarang caj ataupun caj-caj tambahan ataupun caj-caj yang tersembunyi yang akan dikenakan terhadap harta pusaka. Sebab apa? Dekat di luar sana ramai orang bercakap buat wasiat selesai, buat wasiat selesai pusaka. Tetapi kita kena ingat, bila buat wasiat, dia hanya sekadar wasiat sahaja. Bila berlaku kematian, proses pengurusan harta pusaka itu perlu dibuat. Bila proses pengurusan harta pusaka itu dibuat, macam saya sebut tadi, akta probit membenarkan sehingga 5% dikenakan terhadap harta pusaka. So siapakah yang akan ditanggung? Siapakah yang akan tanggung dari sudut kos untuk menguruskan harta pusaka? Sebab itu Wasiatsyah ke hadapan memperkenalkan pakej pengurusan harta pusaka ini supaya waris-waris tidak terbeban di dalam menguruskan harta pusaka ini tadi. So waris pun tak perlu bimbang siapakah orang yang nak dilantik untuk menguruskan harta pusaka, berapa banyak kos yang perlu dikeluarkan dan sebagainya, semuanya akan ditanggung sepenuhnya oleh Wasiatsyah.